Para masyarakat yang dimuliakan Allah baju syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Oke, kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sudah bahas uzur jamaah. Uzur jamaah. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, salat lima waktu itu wajib, salat lima waktu itu secara berjamaah sunnah, salat lima waktu berjamaah di masjid itu fardu kifayah kalau di satu kampung tidak terlaksana sholat berjamaah, kalau di satu kampung tidak terlaksana sholat berjamaah, maka satu kampung berdosa. Termasuk orang buta. <gannuh azan> termasuk orang buta kalau dia tinggal sangat dekat dengan masjid. Sampai sekira-kira masjid itu enggak tidak uh, tidak ada speaker lah. Tidak ada tuanya. Terdengar azan dari masjid ke rumah dia. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis uh, Abdullah bin Umi Maktum ya seperti itu ya. Terkait fardu kifayahnya sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan wajib secara mutlak. Harus dipahami semua dalil secara proporsional. Karena kita katakan sebelumnya pangkalnya apa? Sholatul jamaah harun khairun sholatil wa Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Itu bukti bahwasanya salat berjamaah itu lebih baik, salat sendiri itu baik juga. Gitu loh. Ya, salat sendiri baik juga. Nabi tidak katakan salat berjamaah itu baik, salat sendiri buruk. Nabi tidak sebut seperti itu. Ya, Nabi sebut yang ini lebih baik, berarti lawannya baik. Lawan lebih baik itu bukan buruk, tapi baik juga. Tapi yang ini lebih baik. Kemudian juga hadis-hadis ya dalam arwain pasti juga kita pernah baca gitu ya. Hadis-hadis tentang apakah kalau saya sholat lima waktu, hai Rasulullah, nah kemudian saya bayar zakat, kemudian saya puasa Ramadan, apakah saya masuk surga, kan itu ujung-ujungnya hadisnya. Apakah saya masuk surga? Nabi bilang, na'am, masuk surga kamu. Berarti kan ringan sebenarnya masuk surga. Tidak tinggal sholat lima waktu udah masuk surga. Tapi kalau ingin lebih baik, ah berjamaah kan seperti itu. Jangan pakai dalil nanti warka umat roki ini kan dalil untuk anu nih dalil untuk perintah berjamaah nih. Iya memang itu perintah untuk salat ruku bersama orang-orang ruku memang perintah untuk berjamaah. Tapi masalahnya setiap perintah itu apakah amrunya jazim ataukah wairu jazim kalau dalam usul fikih ya perintahnya itu perintah kuat atau perintah anjuran. Nah, ini orang-orang awam sudah baca-baca Quran semua perintah dianggapnya wajib nih bahaya kita buat perumpamaan kemarin apa wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr surat al-baqarah 187 makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar berarti makan sahur wajib juga jadinya ya makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar di malam ramadan berarti kalau belum 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 terbit fajar belum boleh berhenti makan kan gitu jadinya Berarti orang tidur di malam Ramadan tidak boleh juga. Tidak ada perintah tidur di malam Ramadan. Yang ada perintah makan. Yang ada perintah bergaul suami istri. <tuh> ndak. jangan perintah, asal perintah wajib aja. Ini kacau nih ya. Ini yang menyebabkan agama jadi rusak. dia nak dapat perintah Nabi. Nak ilam tas fasna masyikta. Oh ini perintah juga nih. Kalau nggak malu boleh ngapain aja. Dia bilang, ah, itu kan lebih kacau lagi pala otaknya gitu kan. Jadi so, ada part nanti dalam uh, Al-Quran Apa kata Al-Quran Kunu khasiin Aduh gimana ya cara jadi kira ya Ini, ini amar nih, ini perintah nih gitu kan ya. Jadilah kira ya. eh, Gimana <laughs> Itu bukan amar lil wujub di situ ya Dan lil ihanah, Ada li juga uh, ya. alda ada li lil, hazar ya, Seperti fasna masyikta tadi Lakukan sesukamu kalau kamu ndak malu Ya itu tentang sholat jamaah. Tapi sholat jamaah tetap kita katakan untuk satu kampung, satu lingkungan tempat tinggal, hukumnya fardu kifayah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Oh iya juga funky atau nisa itu juga perintah ya. Oh ini kita ini semuanya minal khaifin aja nih. Ini gawat nih. Ya. <laughs> Oke, kita bahas syur syurutul jamaah syarat-syarat jamaah, Ya, ini kan muncul pertanyaan nih. Saya pernah naik, naik pas haji 2018 saya patroli kebetulan di Zamzam -zam Tower itu ada mall di bawahnya gitu kan. Saya patroli di situ pas orang azan. Saat orang azan, tiba-tiba orang-orang di mall itu sudah membentuk barisan saf saja mereka enak. Oh, saya pusing juga nih. Eh, ini ngapain orang ini? <laughs> ngapain orang nih? Ternyata di mall itu mereka sholat ngikut kepada imam yang ada di dalam masjidil haram. Saya ikut sholat awalnya, pas di pertengahan sholat saya batalkan. Imamnya entah siapa nih antu imamnya nih kita saya enak. Kan tempatnya sudah berbeda. Ya nanti dipakai pula oleh orang di Indonesia enak. Rumahnya di seberang masjid, imam di masjid sholat. Kita di rumah sholat, suara imam terdengar sampai di rumah. Kira-kira boleh nak kita di rumah ikut sholat dengan imam yang ada di masjid. Nah, itu contoh kita tahu itu sah atau tidak dari sinilah. Syurutul jama'ah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Syurutul jama'ati. Syurutul jama'ati 13. Syarat-syarat jamaah itu ada tiga belas. Syarat berjamaah itu ada tiga belas. Allah Ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi. Bahwa tidak tahu si makmum batal salat imamnya. Kalau ya'lamani ilmu. ya Ilmu itu berarti yakin di sini. Pembahasan ilmu di sini adalah ilmu yakin. Ini sama seperti pertanyaan salah satu murid Syekh Salim. Dulu di Mesir. Dan kalau imam tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab syafi'i salatnya tidak sah imam kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim itu salatnya tidak sah. Bagaimana saya bermakmum dengan orang yang tidak baca bismillah Syekh? Itu kata murid ini, apa kata Syekh Salim? Nah, emangnya terdengar oleh kamu dia tidak baca bismillah? Yakin kamu dia tidak baca bismillah? Enggak, lihat dia salat maghrib, dia langsung alhamdulillah saja. Kan boleh jadi dia baca bismillah secara sir. Iya sih, memang ada boleh jadi dia baca bismillah secara sir. Ya sudah, husnuzon saja dia baca bismillah secara sir nah, gitu maksudnya apa baru tidak baru tidak sah sholat jamaah itu sholat makmum itu andai dia memang benar-benar yakin kalau imam itu tidak baca bismillah misalkan dia sholat maghrib imam langsung aja baca alhamdulillah setelah sholat dia tanya pada imam mam tadi imam baca bismillah atau tidak pakai kata imam enggak saya tidak baca baru batal sholat ketika itu sama seperti masalah taharah kemarin ya Ya, ketika dia tanya ini najis atau tidak, ketika di, disebut, oh iya, ini najis, ah, baru menjadi najis. Ya. Kalau tidak, bagaimana ya? Sudah, kita ya, balik saja ke asal-asalnya adalah orang-orang di Indonesia ini baca bismillah. Ya, tidak ada orang Indonesia ini yang tidak baca bismillah, asalnya. Ya, walaupun dia tidak baca secara jahar, rata-rata baca secara sir. Dan orang yang tidak baca bismillah sama sekali itu tidak bijak. Dan ya, orang di Indonesia yang tidak baca bismillah sama sekali itu tidak bijak. Ini kan mazhab perbandingan nih itu iya ya kita pun sudah belajar itu ya. Ya, ini kadang-kadang orang seolah-olah dia saja yang belajar perbandingan mazhab. Ya, kita pun belajar perbandingan mazhab. Saya pernah ketemu sama orang seperti itu. Saya saya kritik masalah tahfiz Quran. Ini di sekolah saya sendiri nih. Ya, saya kritik masalah tahfiz Quran. Ini kenapa nih tahfiz Quran? Anak-anak haid -anak masih disuruh ngaji, saya bilang gitu. Anak-anak haid, anak-anak haid masa disuruh megang Quran. Masa tahfiz, masa tilawah mereka, saya bilang seperti itu. Ini kan ada pendapat yang membolehkan. Ini kan kacau. Ini ada pendapat membolehkan. Mana pendapat membolehkan? Dan itu pertanyaan kita. Mana pendapat yang membolehkan? Perempuan haid tilawah Quran. Anggaplah kalau ada pendapat membolehkan. Dan itu pasti bukan mazhab Syafi'i, gitu kan. Saya bilang seperti itu. Kira-kira kita boleh tidak asal-asalan membawa mazhab lain ke Indonesia? Boleh nak kita katakan di Indonesia ini daging anjing itu halal berdasarkan mazhab maliki? Eh, ternganga dia enak, eh, nganggu. Ya eh, tentu ya. Gimana mau kita uh, bawa itu fatwa kehalalan daging anjing? Dia bilang ngeras pula dia. Ngeras pula dia. Apa itu bahasa Indonesia nya nggak tahu saya ya. Nyolot dia. Eh, nyolot juga dia. pada bilang mana ada mazhab maliki menghalalkan anjing? Ternyata minggu depan kita pas ngaji uh, bidayatul mustahid. Di situ dibahas. hukum jual beli anjing. Kata Imam Ibn Rus apa? Ah ya hilu kilabi liman yastahilu dam Boleh jual beli anjing bagi orang-orang yang menganggap halal dagingnya. Akan ada tu kata saya. Akan ada. Kamu aja yang kurang baca. Makanya jangan asal-asal bawa-bawa mazhab-mazhab lain aja gitu ya. Tak seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita di Indonesia ya hargai mazhab yang sudah umum dipakai di Indonesia. Mazhab Syafi'i dipakai di Indonesia, pakai mazhab Syafi'i. Kita nak salahkan mazhab lain, tapi bijak-bijak dalam memakai mazhab itu penting. Bijak-bijak dalam memakai mazhab itu penting. Jadi yang tadi itu ya itu makanya banyak tempat tafiz tapi keberkahan kurang, banyak sekolah tafiz keberkahan kurang. Ya, adab dan ilmu terkait Al-Qur'an enggak ada. Orang sedang haid, baca Quran, megang Quran dak wudu itu segala macam lah ya masuhu ilal mutaharun udah tinggal sejarah aja lagi gitu ya. Ngakunya paling cinta Quran tapi tidak tahu adab dengan Quran ya gawat. Lanjut. Syarat jamaah 13. Jadi makmum tidak tahu bahwasanya salat imamnya batal. Makanya dalam mazhab Syafi'i juga andai ijtihad makmum dan ijtihad imam terkait kiblat itu berbeda tidak boleh mereka saling berjamaah. Misalkan dua orang bersafar. Kemudian yang satu mengatakan arah kiblat itu ke barat daya 45 derajat. Yang satu mengatakan ke barat daya 30 derajat. itu tidak boleh saling bermakmum, saling berimam. Tidak boleh. Ya, karena agak jauh itu jarak antara kiblat makmum dengan kiblat imam. Karena bagi makmum, oh ini sholat imam tidak sah. Karena dia salah kiblatnya. Bagi imam juga makmum katanya apa? Oh ini tidak sah juga nih sholat makmum saya nih. Karena kiblatnya ya, berbeda dengan saya. Atau ketika sholat. Ketika sholat misalkan imam terkentut tapi tidak terdengar. Ketika sholat di masjid misalkan imam terkentut tapi tidak terdengar. Kemudian tercium bau. Ini kan kemungkinan bau ini bisa dari imam, bisa dari makmum lain. nih. Nah, lanjut aja sholat. Kalau ternyata memang imam nanti yang terkentut. Imam tahu dia terkentut. Tapi dia lanjutkan juga sholat. Maka imam berdosa. tuh besar dosanya itu ya pemimpin kalau udah terkentut udah mundur aja lah lagi enak udah udah fatal kesalahan mundur aja lagi tahu tahu diri aja lah <tuh> masa masih lanjut udah terkentut lanjut juga kan tidak malu dosa ya itu jadi makmum harus yakin dulu bahwasanya sholat imamnya sah maka seandainya dia temukan hal-hal yang membatalkan sholat contohnya imamnya membaca ihdinas shiratal mustaqim gitu kan atau dia yang panjang dipendekkan yang pendek dipanjangkan ya sudah niat aja keluar dari jamaah ketika itu tidak sah karena tidak sah jamaah bukan cuma jamaahnya yang tidak sah solatnya kalau dilanjutkan tidak sah itu umpama kita penumpang di mobil yang supirnya ndak pandai bawa mobil sama-sama masuk jurang kita syarat yang kedua wa ya yang tadi ya 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 lam mengetahui yang kedua ya taqidahu bahwasanya makmum tidak uh, ini berdasarkan keyakinan makmum nih. Yang kedua ini berdasarkan keyakinan makmum. Yang pertama memang hakikat betul. Yang pertama merti contohnya adalah terkentut imam tadi. Yang kedua ini berdasarkan i'tiqad imam. E i'tiqad si makmum. Menurut imam salatnya sah menurut imam sholatnya sah tapi menurut makmum sholatnya tidak sah ya contohnya masalah kiblat kiblat nih contoh yang kedua atau masalah basmalah menurut imam saya pun sholat tanpa baca basmalah sholat saya sah katanya seperti itu tapi menurut makmum tidak sah sholat tanpa baca basmalah nah, maka tidak tidak sah jamaah jadinya bagi si makmum sholat imamnya sah tapi bagi makmum tidak sah tapi kata Syekh mustafa dulu kalau zaman sekarang ini demi persatuan umat masalah-masalah sedikit seperti perbedaan arah kiblat atau basmalah itu itu anggap anu saja lah ya kita kesampingkan dulu demi persatuan umat itu kata saya Mustafa kalau saya Salim dulu ndak tahu ya saya Salim itu beliau memang agak keras kalau kiblat tu oh, kokoh beliau kalau ndak sah ya nggak sah barangkali itu karena majelisnya majelis ilmu. Mungkin kalau ditanya fatwa global mungkin beliau akan jawab berbeda. Tapi wallahualam ya secara ilmu, secara ilmu kalau berbeda ya i'tiqad makmum dengan imam. Menurut imam dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tetap sah. Menurut makmum dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim, salatnya tidak sah, maka tidak sah jamaah ketika itu. Ya, misalkan berbeda mazhab imam dengan makmum. Lanjut. Syarat yang ketiga Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha 'alaihi dan bahwa la ya'taqida tidak yakin tidak yakin si makmum wujub qada'iha wajib qada salat alaihi atas imam kan kita sudah sampaikan ya dalam bab jabirah dalam bab tayamum ada salat yang bertujuan untuk sekedar hormatil waqat untuk sekedar menghormati waktu sehingga wajib diqada setelah itu maka seandainya salatnya salat untuk menghormati waktu dia tidak boleh jadi imam ia tidak boleh jadi imam Kalau jadi makmum silahkan. Jadi imam tidak boleh. <tuh> jadi makmum boleh. Jadi imam tidak boleh. <tuh> Itu tentang keyakinan makmum ya. Itu tentang keyakinan makmum. Kalau makmum pun tidak, tidak, tidak yakin dia. Ya. Kalau menurut dia sholat imam ini tidak perlu dikotok. Sholat imam ini tidak perlu dikotok berdasarkan keyakinan makmum. Ya sudah. Misalkan dia sedang safar. Kemudian dalam safar air ada tapi dingin. Contoh. Safar ada tapi air dingin. Air ada tapi dingin. Nah, kalau dalam mazhab kita itu kan mesti dikodok ya, secara mutlak. ya Orang yang tayamum karena dingin itu mesti kodok secara mutlak. Nah, tapi menurut dia tidak, perlu. ya Karena ada hadis. Eh, hadis siapa? Saya lupa. Pasukan. Pasukan saat itu panglimanya menjadi imam karena dingin. Kemudian dia e, menyampaikan dalil kepada Nabi la aidikum ila Itu kenapa sah usah? Ya karena e, memang kalau menurut kita ya, karena memang <koh> ketika itu kewajiban kodok belum jelas lagi standarnya. Ya, standarnya. Dalil yang disampaikan oleh Panglima itu jelas juga, dia juga mustahid juga. Ya dan Nabi SAW tersenyum ketika mendengarkan jawabannya. Ya sudah sah ketika itu. Sah ketika itu. Ya. Lanjut. Wa alla yakuna al-imamu ma'muman dan bahwa tidak adalah si imam itu makmum juga. Dia makmum bagi imam yang lain, eh, dicolek pula bahunya oleh jamaah di belakang. Ada eh, tak sah? Ya, dia makmum kemudian dicolek pula bahunya oleh jamaah baru eh, tak seperti itu. Ikut dengan imam yang di atas. Ya, tak boleh membuat jamaah di dalam jamaah ini jadi tasawsul jadi ya? tidak jelas ni ada berapa nanti turunan-turunan Kudetanya imam enak nak, makmum itu makmum itu jadi makmum saja terus tidak bisa jadi imam. Ya selama ada imam yang terdekat. wala ya kuna dan bahwa tidak adalah imam ini ummi. Nih saya salim marah pada saya, saya agak lambat belajar fikih dulu marah beliau sama saya. saya masa imam tidak boleh buta huruf, saya saya bilang ummi ya. Ini kan ummi. Umi itu kan artinya buta huruf. Apa kata beliau? Umi itu bukan buta huruf. Ngap. <laughs> kan buta huruf. Umi itu tidak pandai membaca. La yuhsinul qira'ah. Kata beliau. La yuhsinul qira'ah itu artinya apa? Tidak pandai membaca dengan baik. Jadi dia menukar huruf. Ha jadi kha. Sot jadi syoh ya itu namanya umi atau meng, uh, mengurangi huruf atau menambah huruf nah itu umi namanya nah, yang seperti itu nak boleh jadi imam kita paksa diri kita jadi makmum di belakangnya maka tidak sah salat jamaah kita bukan cuma salat jamaah kita tidak sah salat kita pun tidak sah kita tadi berikan perumpamaan seperti orang yang menumpang di mobil nah, supirnya tidak pandai bawa mobil nah, masuk jurang lah semuanya ya kalau perbedaan harkat, kalau salah baca harkat, kalau salah dia baca harkat, maka itu harkat yang mengubah makna dia. Ya. Iya kina budu itu salah. Ya, iya kina budu. Tapi kalau misalkan salah tanpa mengubah makna, barangkali bisa. Ya, ih siratal mustaqim ya, apa? Iya kana budu, iya kana ini dinas. Ya, itu kan. Ya masih dibilang jazam tidak juga jazam ya yeah. maknanya masih ada seperti itu tapi dia lahan membaca harkat kalau maknanya ndak bertukar maka tidak masalah tidak membatalkan walaupun tetap berdosa dari segi periwayatan Al Quran dosa lah ya yeah, membaca Al Quran tanpa ilmu mengubah mengubah harkat tanpa ilmu juga itu dosa ya <tuh> jadi lanjut wa alla yaqtadi adh awil khuntha bimra'atin aw khuntha dan bahwa tidak bermakmum seorang makmum yang laki-laki az makmum yang laki-laki awil khunsa atau makmum yang khunsa bimra'atin aw khunsa dengan perempuan atau khunsa juga. Jadi kalau ada dua orang khunsa, khunsa ini kita katakan bukan muhannas. Kalau muhannas itu laki-laki yang berpakaian perempuan. Itu namanya muhannas. Ya kalau khunsa memang dari lahir dia memiliki kelamin ganda. Dari lahir dia memiliki kelamin ganda. Orang-orang mukhan khunsa ini yang lahir dengan kelamin ganda ini tidak boleh saling menjadi imam dan makmum karena mereka berdua tidak tahu siapa yang lebih dominan laki-lakinya gitu. ya. Khunsa muskil ada dua orang. Dia bilang apa? Kita sholat berjamaah yuk gitu. Ya, kita sholat berjamaah ya, ayo. Gitu. Kemudian dia sholat berjamaah. Ternyata dua tahun kemudian terungkap bahwasanya yang jadi imam saat itu lebih dominan perempuannya Sedangkan makmumnya itu lebih dominan laki-lakinya, Kan tak sah jadinya Makanya, khunsa muskil itu tidak bisa saling, jadi makmum saling jadi imam Jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki untuk jadi imam Atau, selain itu, contohnya perempuan dengan khunsa, maka khunsa yang jadi imam Kalau ada khunsa dengan perempuan, maka khunsa yang jadi imam Kalau ada khunsa dengan... Hunsa tidak boleh saling jadi imam, tidak boleh saling jadi makmum. Kalau ada laki-laki dengan hunsa laki-laki yang jadi imam, kalau ada perempuan dengan perempuan, nah silahkan siapapun bisa jadi imam. Nah, yang jadi masalah tuh hunsa makanya muskil ya, itu muskil, kan ya repot. Hunsa. Bu, ya, izin tanya bu ya. Apa? Uh, tentang masalah kalau tadi imam melakukan lahan bacaan bu ya, dan kita tahu bahwasannya bacaan yang dibaca itu uh, merubah makna dan sangat jauh dari kesalahan yang kecil. Uh, bagaimana ketika kita niat mufarokoh, tapi kita tetap apa bu ya, menjaga biar... ya menjaga gerakan imam. Iya, tetap mengikut gerakan imam seperti itu, Bu ya. Tapi kita memang sudah niat mufaroko di situ. Bu. Ya, muat tamat mazhab Syafi'i kita tidak berjamaah tapi ngikut gerakan imam yang bukan imam kita tuh tidak sah solat kita sebenarnya ya sebenarnya. Tapi dulu saya pernah tanya juga sama Sa Khalil Sa Khalil Khalilur Rahman ya. Tuh kata beliau kalau ada hajat atau ada darurat tidak masalah kita ikut tetap ya format gerakan imam kita ikuti untuk menghindari fitnah contoh itu contoh hajat. Tapi secara konsep sebenarnya tidak sah. <tuh> secara konsep muat tamat. Tapi kalau ada hajat di situ ya tidak masalah kata beliau seperti itu pokoknya kita niat mufarakah. Kalau saya malah karena segan mufarakah, saya niat aja batal sholat, kemudian saya ikut sholat, kemudian setelah sholat saya ulang sholat lagi. <laughs> itu lebih gawat lagi itu ya. Ya kan, kan kena juga jadinya ya. Kita maksa melaksanakan sholat yang tidak sah atau ibadah yang tidak sah itu kan jadinya maksiat sebenarnya. Maksa melakukan wudhu, padahal kita tahu wudhu kita tidak sah. Maksa melakukan sholat, padahal kita tahu sholat kita tidak sah. Sebenarnya kan tidak boleh. Tapi gimana lagi? Ada hajat. Kalau kita mufarakah nih, nih imam di kampung udah senior nih, udah 20 tahun jadi imam di masjid nih. Ini si Habib baru aja balik dari Mesir sok-sok berpisah dari jamaah. Kan repot juga. Karena kita tidak sekuat Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, adik Imam Ghazali itu. Itu bukan solat Imam Ghazali yang batal. Tapi kekhusyukannya batal mufarakah beliau. Ya, ketika sholat nampak oleh saya engkau berlumuran darah katanya. Ya. Kamu berlumuran, berlumuran darah bang makanya saya keluar tadi. Kan luar biasa tadi Imam Ya, kita kan tidak sampai level itu ya. Kalau kita mah gitu aja lah. Keluar dari jamaah kemudian kita sesuaikan gerakan kita dengan imam. Boleh tidak ya stafat dong. Karena ada hajat ketika itu ya. Karena ada hajat. Kita pandai-pandai sajalah. Mengkondisikan durasi baca fatihahnya. mengkondisikan bacaan ruku dan bacaan sujudnya sehingga sesuai dengan imam. <coughs> itu contoh saja. Ya. Lanjut. Beranggul. Afwan. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil makani dan bahwa tidak maju si makmum atas imamnya dalam tempat. Nah, tempat makmum tak boleh lebih maju daripada imam. Kecuali di depan Ka'bah. Depan Ka'bah tu nak tahu kita ya mana yang depan mana yang belakang. Kena dia membulat. ya karena dia membulat Tahu kita mana yang depan mana yang belakang kalau di Indonesia mungkin ada mazhab lain yang membolehkan ya kan kalau dari umum kita kan in nama juilal imamul utama bihi berarti posisi imam itu paling depan kasus imam itu berada di tengah-tengah itu cuma kalau imam telanjang enak itu baru boleh makmum di depan imam ya makmum di depan imam makmum di belakang imam makmum di samping-samping imam karena imam ini auratnya tidak tertutup seperti itu ini kan masalah masalah nadir ya jarang apalagi di Indonesia Indonesia ini kata orang kalau survival di hutan-hutan di, di Indonesia ini survivalnya aman kenapa banyak bambu banyak kerisik, ya banyak ya <laughs> itulah ya bisa kita nutup aurat bisa bahkan kita juga sudah sampaikan kalau sekedar untuk bisa sah solat, maka dengan membalurkan lumpur ke aurat pun itu sudah terhitung menutup aurat Jadi pokoknya imam itu posisinya adalah di depan walaupun cuma satu kaki. Maka seandainya si makmum itu lebih dahulu daripada imam lebih ke depan daripada imam maka batal salat. Nah, ini nih orang-orang kadang-kadang membaca hadis Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas mundur ke belakang kemudian ditarik oleh Nabi sehingga sejajar dengan beliau. Apakah benar-benar sejajar betul atau Ibnu Abbas itu mundur sedikit walaupun cuma satu kaki? Ya. Yeah. Ini imam ini makmum, jauh di belakang. Nah iya, itu bermasalah. Tapi kalau dia sejajar juga, tapi beda kaki aja. Wah, oh, sejajar. Sebut sejajar juga. Nah, ini kadang-kadang harus di, dijelaskan juga. Jangan nanti benar-benar sejajar. Saya lihat ada makmum benar-benar sejajar dengan imam. Ketika sujud, maka dia lebih maju daripada imam kakinya. Kakinya lebih maju daripada imam. Ketika duduk antara dua sujud, dia lebih maju daripada imam punggungnya. Itu bagaimana? Itu batal sholat kalau bagi kita bagi kita batal sholat. Makanya kita mundur sekira-kira kita ndak maju daripada imam saat duduk ataupun saat sujud. Itu penting ya. Karena imam itu pemimpin dalam sholat. Nama ju'ilal imam uli bihi. Maka jangan kita yang lebih maju daripada imam. Fi ghairi syiddatil khawfi. Kecuali dalam sholat syiddatil khawfi. Kalau sholat khawf itu memang khusus ya. Masalah kiblatnya, masalah posisi imam dengan makmumnya, yaitu ketika iltiham al -qital. Ketika perang sedang berkecamuk betul, itu memang makmum tidak harus berada di belakang imam. Ketika perang berkecamuk. Kan nanti sholat khawf itu ada empat cara. Kalau dalam matan takrib, cara sholat khawf itu ada empat cara. Dan cara yang yang tiga itu caranya ya <coughs> imam tetap di depan imam tetap di depan. Tapi kalau ketika berkecamuk perang, maka boleh imam tidak di depan makmum. Ya, salatlah sebagaimana bisa saja namanya perang aja berkecamuk. Itu contoh. Lanjut. Yang kedelapan berarti bahwa tidak tahu ya, tidak tahu apakah yakin atau zan intiqalat imamihi perpindahan imamnya. Tidak tahu dia imam nih sudah ruku atau belum, imam nih sudah sujud atau belum. Contohnya masjid terlalu besar, masjid terlalu besar, sah solatnya kalau pakai speaker rosat, pakai speaker itu sah. Kenapa? Karena itu menyebabkan adanya ilmu zon tentang perpindahan imam. Tiba-tiba mati lampu, nah, berarti saat itu batal solat, ya niat mufarakah Solat imamnya tetap sah sebenarnya, tapi kita sebagai makmum ingin bermakmum atau bertingkat jangan besar ya masjid kalau masjid besar kita tetap bisa tahu perpindahan imam dari makmum yang ada di depan kita kalau masjidnya besar kita bisa tahu perpindahan imam dari makmum yang di depan kita ruku makmum depan kita ruku pula kita enak P ini masjidnya bertingkat lantai satu dan lantai dua mati lampu tidak terdengar suara imam ke lantai dua maka langsung saja mufarokah Ya, kalau lima menit ditunggu, ndak ruku-ruku juga. Imam surat apa dibaca oleh imam nih? Ndak surat Al-Baqarah dibaca imam nih gitu ya. Dia kira seperti itu kan? Dan niat saja mufarakah karena dia nggak tahu perpindahan imam ketika itu ya. Pakai speaker itu menyebabkan zon juga ya. Jadi boleh pakai speaker asal tempatnya sama-sama di dalam masjid, asal tempatnya sama-sama di dalam masjid. Andai masjidnya empat tingkat dan empat tingkatnya semuanya adalah masjid imam di lantai satu makmum di lantai empat boleh saat, boleh walaupun tidak ada ruang yang menghubungkan antara lantai empat dengan lantai satu seperti itu ya itu boleh tuh. tapi kalau misalkan lantai satu masjid lantai dua rumah tidak boleh orang sholat di atas karena terpisah tempatnya yang satu di rumah yang satu di masjid tapi kalau masjidnya empat tingkat mau di lantai empat mau di lantai satu kita tetap sebut bahwasanya mereka sama-sama berada di masjid. Ya, sama-sama berada di masjid Kalau beda ruangan ada nanti syaratnya ya Kalau di Fatul Kalau di Syekh Bajuri itu dijelaskan lebih detail Bahwasanya antara ruang imam dengan ruang makmum itu Ada ada pintu dan uh, makmum tidak boleh lebih maju daripada pintu tersebut Istilahnya seandainya dia ingin menuju imam maka dia tidak boleh jalan mundur Yang perumpamaan seperti itulah nah, Itu kalau memang beda ruangan Tapi kalau sama-sama masjid Walaupun beda ruangan sama-sama masjid walaupun beda ruangan maka tidak disyaratkan yang seperti itu. <tuh> Lanjut. <tuh> Wa masjidin dan bahwa berkumpul dia keduanya di satu masjid, mau lantai satu, lantai dua, pokoknya sama-sama berada di dalam masjid. Au <tuh> fi Atau sekarang dia sholat di tanah lapang. Jarak antara imam dengan makmum itu berapa? 300 zira'in taqriban. satu jengkal tu berapa senti? 30, 25. Tak tahu ya. Eh, zira ni kok jengkal hasta ya. Shibir baru jengkal ya. Ni hasta ni. Berapa? Berarti 60 cm. Kalau saya buti itu 60 cm kata boleh. Anggap 60 atau 55 cm atau setengah meter lah. Takriban. Di sekitar 150 meter. Jarak antara imam dengan makmum. jarak antara imam dengan imam. Kalau masjidnya satu hektar gitu kan. Eh, satu hektar masih 100 meter tuh ya. Masjidnya satu kilometer persegi. Satu kilometer panjang, satu kilometer lebar. Boleh nak tuh? Boleh. Ya, asal fi masjidin. Itu yang syarat pertama. Dia ya. berkumpul keduanya di dalam di dalam masjid. Lanjut. Misalnya ada itihadul makan ya antara imam dan makmum itu ada itihadul maka <coughs> Kalau beda tempat imam dan makmum itu tidak sah. Ya sama seperti tadi imamnya di masjidil haram, makmumnya di dalam mall tidak sah. Nah, ini perlu disampaikan kepada jamaah haji yang enggak penting aja salat. Ini mereka takut semoga umrah mabur, semoga umrah mabrur, tapi fikih salatnya tidak tahu gimana ceritanya. Fikih arahnya tidak tahu. <coughs> Lanjut wa an yanwi al makmumu al jama'at au nahwaha dan bahwa berniat si makmum apa niatnya niat jamaah sengaja aku solat jamaah atau ngajak aku solat bermakmum kepada si fulan seperti itu ya nahwa itu niat jamaah kalau imam boleh imam bebas boleh dia berniat jamaah boleh dia tidak berniat jamaah bahkan imam di di lantik di pertengahan solat pun bisa seperti itu ya Nah, imam seperti itu. Kalau makmum mesti dia berniat jamaah. Kalau dia yang ikut solat orang tanpa niat jamaah seperti yang kita katakan tadi, dia solat sendiri tapi ikut gerakan orang secara konsep tak sah. Kecuali ada darurat atau hajat. Lanjut. Wa tawafaqa <tuh> nazamu <tuh> salatayhiman dan bahwa cocok sesuai format solat keduanya. Imam solat jenazah makmum solat asar yang enggak nyambung. ya nggak nyambung lanjut wa an yuwafiq al ma'mum fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafati dan bahwa menyesuaikan si makmum akan imam dalam apa dia menyesuaikan fi kulli sunnatin fahishatil mukhalafah dalam setiap sunnah yang tidak boleh mukhalafah yang merusak mukhalafahnya. Kalau kita tidak sesuai dengan imam saat itu rusak. Ustaz, imam baca subhanallah biarlah Kita sebagai makmum baca subhanakallahumma eh, itu tidak fahisyah. Tapi kalau imam duduk tahiyat awal, kita langsung aja berdiri itu fahisyah. Itu merusak salat. Ya, itu merusak salat. Maka kalau imam dia termasuk imam doa kunut. Ini gini ya. Ini penting ya. Imam doa kunut kita doa kunut. Jangan kita sok-sok nak doa kunut, nggak ngangkat tangan. Kenapa? Karena kalau durasi tidak lebih panjang daripada durasi ruku, batal sholat. Dalam Qadimah Dharmiah ya. Kalau durasi tidak lebih panjang daripada durasi ruku, maka batal sholat. Kecuali karena ada hajat. Apa hajatnya? Baca doa kunut. Baca doa kunut. Ini seolah-olah imam ini mustahid Saya pun mustahid istiad Saya saya nak baca kunut eh, Sejak kapan dia jadi mustahid Enak Mental-mental yang, yang ulama saya Seperti Bu Hamka Kalau orang berkunut Berkunut boleh Ini awam-awam ini kadang-kadang yang kurang ajar Nah <tuh> siapa yang ngajarkan kurang ajar Enak ustad-ustadnya juga kayaknya yang ngajarkan kurang ajar Makanya belajar adab kalau kita semakin belajar, semakin merasa bodoh, tuh baru belajar. Ada orang semakin belajar, semakin merasa pintar, tuh salah berguru. Tuh. Tapi kalau orang semakin belajar, semakin merasa bodoh, eh oh, ini ternyata syaratnya, oh ini ternyata, oh ini ternyata. Oh berarti saya tidak boleh ngomong dulu, saya tidak boleh ngomong ini dulu, itu segala macam. Itu baru belajar namanya. Ya. Lihat orang, jangan terlalu cepat mengklaim itu, segala macam. Itu baru belajar tidak seperti itu salah belajar. Hati-hati ya niat kita belajar tuh jangan seperti itu. Niat kita belajar tuh memperbaiki diri bukan uh, bukan memperbaiki orang lain. Ya memperbaiki orang lain tuh penting juga. Tapi kita mulai dari memperbaiki diri kita dulu. <tuh> Ini penting ya. imam kalau imam doa kunut doa kunut kita. Imam tidak doa kunut ya tidak usah kita doa kunut. Ya, itu mukhalafah juga kita. Lanjut, lanjut, lanjut. Wa ayyutabi'ahu dan bahwa si makmum mengikutinya imam. Mengikutinya imam. Jangan imam. Makmum pula yang lebih dahulu daripada imam. Kita sudah sampaikan ya. Masalah lebih dahulu dua rakaat. Masuk ke dua rakaat. Dua rukun. Masuk ke rukun yang ketiga. Maka batal solat. Ya. Duluan imam. Baru setelah itu makmum yang melakukan gerakan Imam dulu baru makmum. Tapi kalau imam dan makmum sama-sama takbiratul ihram, tak sah solat makmum. Ya, kalau takbir rukunya sama imam dengan makmum itu sekedar makruh. Tapi kalau takbiratul ihram sama-sama imam dengan makmum, maka tak sah solat si makmum. <tuh> Solatnya belum dibuka oleh si imam dia udah takbir aja. Ya, lanjut. Ah, sama dengan masbuk ya makmum harus mengikuti imam maka masbuk kalau masuk dalam sholat ikuti aja imam apapun yang imam lakukan sujud imam maka sujud pula kita ruku imam maka ruku pula kita imam rakaat kedua maka kita pura-pura rakaat kedua juga ya istilahnya ya, walaupun bagi kita tuh rakaat pertama enak Nggak ada duduk tahiyatnya kita ikut pula rakaat kedua bersama imam nanti kita tambah kekurangannya Buya izin bertanya Buya. Betul. Tentang masalah jamaah ini, bu ya. Bagaimana saja kondisi makmum kalau dia melakukan perbedaan atau kesalahan yang sholatnya batal sama makmum yang sholatnya tidak terhitung sebagai berjamaah, bu? Ya? Kalau makmum yang tidak terhitung berjamaah, saya nggak paham soalnya. Ulang lagi, <laughs> misal ini sholat berjamaah, bu ya. Jadi Uh, apa namanya si makmum dengan si imam ini makmumnya ada melakukan kesalahan gitu bu ya tapi kalau tadi misalnya makmumnya dahulukan apa namanya takbiratul ihram dari imam atau bersama dengan imam ini kan sholatnya batal bu ya? ya. Layan nah, akid bukan batal. lain uh, akid ya. Jadi kalau kesalahan apa yang menyebabkan makmum itu sholatnya sah tapi dia tidak terhitung sebagai berjamaah bu ya? Sholatnya sah, tapi tidak terhitung berjamaah. Apa ya? Tak tahu saya. Mungkin dia lupa pasang niat jadi makmum gitu ya. Mungkin. <laughs> lupa pasang niat jadi makmum pun. Tapi kalau dia lupa pasang niat jadi makmum. Dan dia tetap menyesuaikan gerakan dengan imam. Kan tidak sah juga jadinya. Salatnya enak. Iya ya. Dia salah si makmum. Tapi tidak terhitung sebagai makmum. Tapi solatnya tetap sah ya Ustaz ya. Ya. Tapi bentuknya dia seperti makmum Allah malam, Allah. Tak tahu saya. <laughs> Ini teka-tekinya repot juga nih ya. Kita temukan kalau salah makmum batal. Bukan cuma jamaahnya yang batal ya. Solatnya, solatnya pun batal. Ya. Solatnya pun batal. Kalau ingin berbeda siap. Ya, bentuk nizam atau uh, bentuk gerakan sholat antara makmum dengan imam mesti niat mufarakah kalau dia tidak niat mufarakah dan berbeda gerakannya dengan imam eh, maka nizamnya ya jadinya batal sholat jadi ya repot juga nih itulah pokoknya ya ini ya, izin bu ya ya <laughs> uh, tadi bu ya sampaikan kalau Imam dan Makmum itu bertakbiratulikhrom berbarengan, maka batallah sholat si Makmum. Yeah. E, bisa tidak seandainya Makmum itu dia tetap sah sholatnya tapi tidak terhitung berjamaah. Jadi semisal sholat sendiri gitu. atau <tuh> nanti mukhalafah mukalla dia alani. Niatnya sebagai Makmum. Oh yeah. iya. dia berniat sebagai Makmum. Kalau dia tidak berniat sebagai Makmum bisa kan? Hmm. Okay. dia berniat sebagai Makmum. Oke okay. siap ya. Syukur Maaf, ya. Maaf, ya agak repot juga nih pertanyaan Ustaz Safri ini ya <laughs> atau antum pernah baca saat yang seperti itu belum ada bu ya karena kan selama ini tentang masalah jamaah kalau dijelaskan tidak sah ini ya, ada tidak sah, virus ya. kita tidak sah jamaahnya atau dia tidak sah solatnya bu iya ya. ini tidak sah solatnya nih ya karena dia berniat sebagai makmum ya berarti berbeda antara niat dengan manuhi gitu kan agak repot. Tapi ya itulah, lanjut, lanjut, lanjut. Ini habis sebenarnya nih. <laughs> habis dan sudah jam 7 ya. Kita lanjut tanya diskusi saja lah ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk di kolom chat dulu ya. Jadi berarti kita bahas sunnah-sunnah jemaah. izin bertanya Bu ya. Tafadhol. Ustaz. Seperti yang Ustaz bahas tadi, Stad, seperti orang salat di Masjidil Haram itu Bu ya. Kan <coughs> kalau orang masbu itu ada yang salatnya di jalan itu ya. Kalau di mall tadi kan jelas Bu ya, terpisah tempatnya. Ya. Ya. Nah, kalau yang salatnya di jalan menuju masjid itu gimana Bu ya? Boleh. Salat di jalan menuju masjid sah. Ya. Asal ada wasal ya, sambung antara makmum dengan imam makmumnya kan sudah penuh sampai ke laman Masjidil Haram. Hmm. Ya, kita di jalan, tapi kita nampak punggung makmum yang di depan kita itu sah. Tapi yang jadi masalah nih saya lihat ya makmum di jalan ini mereka sholat itu ngikut-ngikut jalan bukan ngikut kiblat. Jadi mentang-mentang jalan di di, di di di, di arah selatan Masjidil Haram itu kan jalannya lurus saja. Mereka sholat lurus seperti jalan itu. Safnya gitu. Kan harusnya kan safnya juga melengkung walaupun di jalan itu yang masalah barangkali di jalan. Kalau ditanya sah sholatnya, ya sah sholat. Ya. Nah, dia nyambung dengan makmum yang di depannya. Tapi masalahnya sahnya lagi. Ya. Dari sah. Dari nana seperti fangki huma tobalakum minanisa eh, ini juga nih fangki huma tobalakum minanisa ini bukan berarti untuk wajib ya nikahilah perempuan yang baik kalau nikahi perempuan yang buruk gimana kan itu juga nanti ditanya orang repot juga nih. Kalau selesai sholat Jumat si Imam baru ingat bahwasanya dia belum mandi junub, wah ini kacau nih ya. Ya, bagaimana hukum sholat Jumat makmum? Apakah wajib si Imam mengumumkan kepada jamaah agar jamaah mengulang sholat Jumatnya? Lah adri, <laughs> ini pertanyaan macam apa nih? Kalau kayak Imam Malik kan seperti itu. Ah kalau ada kejadian seperti itu datang lagi pada saya baru tanya lagi. Kalau belum ada kejadiannya jangan tanya. <laughs> ya kan ini berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi ya wa kata anhu fahuwa afun enak ya, falatas aluhu ya falatap hatu anhu maka jangan kamu bahas bahas ada yang memahami kalau sebuah kejadian belum terjadi jangan tanya ya gitu kalau <laughs> kejadian belum terjadi maka jangan tanya makanya Imam Malik tidak mau menjawab sebuah pertanyaan kalau misalkan belum terjadi kejadiannya ustad apa hukumnya sholat di atas karpet Aladin? carilah karpetnya dulu, baru tanya sini. Itu kita Itu contoh aja enak. kita jawab. Kalau kita kan mazhab syafi'i. Malah nalar itu penting. Karena ini memang mungkin terjadi yang seperti ini. Mungkin terjadi yang seperti ini. Kalau setelah selesai sholat, si imam baru ingat bahwasanya dia belum mandi junub. Dia tidak perlu umumkan. Imam saja yang ganti sholat. Kenapa? Karena sholat makmumnya sah. Sholat makmumnya sah. Kenapa sah sholat makmum? Karena sholat makmum sah berdasarkan zon si makmum. Berdasarkan zon si makmum. Ya mereka sholat dalam hal zon bahwasanya sholat imamnya sah. Tapi kan ada kaidah Hasan. ibrata bizanil bayini khata'uhu. Tidak ada, tidak dijadikan patokan zon yang jelas salahnya. Bagaimana itu sholat? Ya fata ma fata. <laughs> Sudah berlalu, biarkan berlalu. Sekarang sholat imam perlu diganti. Solat makmumnya tetap sah. Dah, makmumnya udah pulang, dah, dah sah. Ya enggak dah, dah wajib imam menyampaikan. Kak. besok, -besok Mangga, ya. ya? Tapi, tapi imam tetap berdosa tuh ya. Kacau nih imam nih. Masa mandi dulu. Makmum junuh, itu. Bu ya? ya. Makmum itu mengganti eh imam itu mengganti salatnya itu salat Jumat atau salat zuhur Solat zuhur. Kalau salat Jumat yang gugur mesti ganti salat zuhur ya. Oh, nah, siap. Makasih. Afan. Lanjut, izin nanya Bu ya, jadi Fatihah masih dianggap sah, seandainya lah hanya nggak merubah makna, nah, ya kira-kira. Misalnya ada imam yang lain mirip-mirip ke kho, agak mirip-mirip masih sah, ya. Khairil magdu, agak, agak kasar rohnya, nggak lembut, enak. Khairil, seperti itu, masih bisa dianggap sah. Atau rohnya, atau apa ya, sot itu, sot itu kadang-kadang agak susah bagi sebagian orangnya, sot. Atau do, walad dolin gitu aja dia baca ndak ada ndak ndak bergelumut kalau istilahnya ya? kalau di kampung enak ndak bergelumut baca doanya itu barangkali masih bisa tuh, ya dimaklumi kalau ganti huruf yang ndak boleh kalau memang sudah jadi khon khairil magdu eh, sebaik-baik yang dimarahi jadinya gitu kan itu sudah mengubah makna <luluh> kalau imam selalu baca ihdinas mustaqim Ya, Apakah boleh ikut imam? Tidak boleh. Itu sudah berganti sod jadi sin. To jadi ta. Tidak sah. Dinasiratul mustaqim. Setidaknya yang wajib-wajib aja lah ya. Kalau jadi imam tuh mestinya punya kredibilitas untuk tidak salah dalam bacaan-bacaan wajib. Takbir, fatihah, tasyahud, ya, tahiyat, kemudian uh, salawat nabi dan salam. Jangan salah dia udah mantap bacaannya dari awal enak. Bismillahnya mantap, hatiannya mantap, takbirnya mantap. Pas assalamualaikum, assalamualaikum. Anak nggak jadi sah solat di ujung. Nggak jadi sah solat di ujung. Ternyata hati Kita keluar dari jamaah ketika itu. Keluar kita dari jamaah saat itu terjadi. Kita juga sudah bahas ya orang-orang yang memang punya keterbatasan ada tok uh, ya yeah ada mutakti orang-orang yang gagap mu bi, -bi, -bi, bi bi bismillah yang seperti itu. Itu yang memang mohon maaf kalau giginya kadang-kadang giginya itu gingsul, gigi giginya itu dobel sehingga ketika membaca sin itu agak malasui kalau bahasa Minangnya ya. Malasui. Gimana tuh bahasa Indonesianya? Ya pisang masak lisui di bawah kasu nah, seperti itu esnya. Ya. yang seperti itu bagaimana? Salatnya sah tapi tidak sah jadi imam dia boleh jadi makmum. Salatnya sah. Tapi kalau orang yang memang dia mampu sebenarnya tapi tidak mau belajar sehingga salah dia membaca maka salatnya tidak sah. Baik jadi makmum ataupun jadi imam. Ini, ini masih ditanya orang nih ya, Ustaz, makmum itu atau imam? rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat itu kan sir. Kira-kira bacanya tetap harus benar enggak? Tetap harus benar. Jangan mentang-mentang bacanya berbisik. Kemudian dia baca begini aja. Bismillahirrahmanirrahim ah, jangan gitu tetap Bismillahirrahmanirrahim Alamin harus seperti itu bacanya ini amin, ah, itu enggak ada itu bid'ah ya <laughs> Nah, itu imam kalau bacanya nasiratal mustaqim. Jadi kalau perempuan sholat berjamaah harus maju dikit juga. Ya, ya. Maju dikit. Imamnya maju dikit. Ya. <tuh -tuh> <tuh -tuh> Afan buya berapa jiro jarak antara imam di depan dengan makmum? Sebaiknya jangan lebih jauh daripada satu tombak. Sebaiknya jangan lebih jauh daripada satu tombak jarak antara imam dengan makmum. Tapi kalau ditanya kalau sama-sama di dalam masjid nih? Kalau sama-sama di dalam masjid imam dengan makmum, mau jarak satu kilo pun asal sama-sama di dalam masjid sah juga. Tapi kalau yang kita permasalahkan kan kalau di luar masjid tadi ya. Kalau di luar masjid berapa jarak? Jangan lebih dari 300 zira. 300 zira. Ustadz-ustadz bagaimana hukumnya orang bermakmum masbuk kemudian selesai imam pertama lalu mundur? Boleh. Boleh ya. ya dia masbuk berdua. Kemudian makmum yang satu lagi mundur dia. Boleh tuh. Boleh. Ya, bahkan dalam gambaran saya salim dulu ada empat orang sholat. Ada empat orang salat Rakat pertama yang jadi imam si A, rakaat kedua yang jadi imam si B, rakaat ketiga yang jadi imam si C, rakaat keempat yang jadi imam si D. Bisa saja itu. Ya, belum berikan gambaran seperti itu. Apa izin yang... bertanya bu ya. Ah Fadar. Misalnya nih uh, mengenai bacaan salat tadi uh, surah al-fatihah. Ini kejadiannya di salat jumat. Ini kalau imamnya dari rokat pertama bacaannya sudah blunder itu sebaiknya kita langsung sholat zuhur. Langsung. langsung sholat zuhur berarti ya bu ya. ya. Oh. Kalau kita sudah takbir itu gimana bu ya? Ganti Di aja pulang. niat jadi sholat oh. <laughs> ya. Oh, ya iya iya. Ya sama seperti ini ya. Eh, boleh ganti niat jumat jadi niat sholat zuhur bisa. Ya, contohnya orang yang mendapati imam rakaat kedua sudah lepas ruku. Imam sudah rakaat kedua tapi ya tidak atau sudah sujud mau sujud, sujud di rakaat kedua. Niat masuknya niat Jumat juga tapi dia nambah empat rakaat. Dia nambah Berarti 4. enggak enggak perlu ada niat mufarokoh atau munfarid gitu gimana? Oh iyalah, mau dulu. Mau dulu ya. Mau dulu. Tapi kan sholat Jumat tidak sah dilakukan kalau sendiri kan soleh iya, jumat iya. tidak sah lakukan jadi ya istilahnya zuhur jadinya berubah tapi nanti lah ya saya takik lagi tuh ya masalah pergantian niat jumat menjadi solat zuhur Apakah mesti dibatalkan dulu apakah bisa langsung saja diganti jadi zuhur nanti saya takik lagi lah ya karena ini Siap, ya. Repot. ini masalah yang tak musibah kita juga nih ya imam mentang mentang pintar ceramah udah jadi imam aja dia enggak ini khatib dan imam itu kan harusnya ada sertifikasi dan standarisasi nanti dianggap politis pula seluruh dunia ini politis ulama itu seluruh dunia ini di Makkah pun itu uh, ulamanya digaji pemerintah ini kadang-kadang yang ngomong politis itu ada dosen ngomong seperti itu pada saya ini ulama ini banyak yang politis nih. tunduk pada negara saya bilang bapak kan dosen tunduk pada negara juga bapak nih saya bilang yang tidak tunduk pada negara saya, saya sekolah saya swasta, saya bilang seperti ini bapak ini dosen dosen negeri, ya, tidak boleh ngomong-ngomong <laughs> ya ya kalau ada lembaga yang bisa menentukan ini ulama ini bukan ulama ya yang paling kita percaya tentu negara yang paling kita percaya ustad negara bohong saat ya <laughs> siapa yang tidak bohong? Ya, kita aja sebagai orang tua, rakyat kita cuma tiga anak, istri satu anak, dua kita bohong juga pada anak. Ya minta duit, nggak ada duit, kita bilang enak, itu kan bohong juga. Paling <gifal> negara punya banyak rakyat, enak. Eh, itu canda-canda aja ya. Tapi ya, izin ya, sebentar Nira. Tapi kita penting ya, standarisasi imam, standarisasi khatib itu penting. Jangan salah-salah aja. Kalau kita jadi pengurus, apalagi itu amanahnya besar ya. Ini imam dah salah rukun khutbah tinggal rukun sholat tidak jelas maka penting kita memperbaiki itu biar tidak cepat kiamat. Ah silakan Nira. Oh ya ini di kampung saya yang jadi imam itu bacaannya memang sering meleset bu ya. Tapi ketika apa ya ketika mau jadi imam memang dia yang bersikeras gitu dia yang memang ingin maju jadi imam gitu. Kalau seperti itu terus imamnya Eh uh, mak jadinya makmum mufaraqah terus dong gitu. Iya. Yeah. Harus terus berarti. Mufaraqah terus. Pilih masjid lain. Iya, <laughs> yeah, kalau maksudnya kalau nanti, kalau tetap imamnya itu enggak enggak ada makmum lagi kan jadi enggak ada syiar di masjidnya. Iya yeah, sih. Ya udah musala boleh ya. Sebenarnya masalah syiar kampung itu enggak harus di dalam masjid syiar kampung tidak harus di dalam masjid. Pokoknya ada sholat jamaah yang tampak di masjid itu. Yang tampak bisa jadi di musala, Yang tampak boleh jadi di jalan bahkan. Asal tampak syiar. Ya repot juga ya. Caranya gimana? Kita doakan aja imamnya cepat ini. Cepat pensiun ya. Bukan cepat mati ya. Ini ada, ada aja. Kita doakan aja imamnya cepat pensiun. Saya dulu ngasih solusi pada pengurus masjid yang seperti itu. Ibu-ibu juga yang nanya. Gimana caranya? Cari kemanakan imam tuh. Atau cari anak si imam tuh yang bacaannya baik. Ah, bilang sama imam. Imam, ini kayaknya anak kita sudah patut diajarkan nih. Untuk meneruskan perjuangan imam. nih. Ah, kita ajarkan dia jadi imam sekali-sekali. Ah, gitu kan aja. Ya, ini jangan dibiarkan. udah jelas salah. Masih dibiarkan juga. Jadi ini, ini kita jadi anu. Jadi, jadi lelucon bagi kawan-kawan sebelah. Kawan-kawan sebelah hati imamnya anak SD. Tapi hafalannya banyak. Endak, bacanya bagus. Kita nih imam yang udah tua-tua, bacaannya nggak ini, nggak jelas, kemudian nyolot pula ingin jadi imam terus, seperti itu ya. Orang kalau sudah naik itu mau turun, kan emang nggak susah. <coughs> ya, perlu, perlu diperbaiki. Ya, sama-sama. Ya, nih -sama. <coughs> Siapa yang mau tanya tadi? Oh iya. Saya Buya. Ah, tafadhal. Eh, uh, bismillah. Buya, apakah ada penjelasan tentang begini? Uh, makmum yang sama-sama masbuk nih. Uh, kemudian salah satu makmum itu uh, bergeser dan menjadikan makmum yang satunya yang masbuk tadi juga untuk menjadi imam. Apakah ada ketentuan seperti itu? Oh iya, ada. ada. Boleh ya bisa ya sesama masbuk kan dia nambah rakaat misalkan sama-sama nambah dua rakaat yang satu makmum mundur dia mendapuk makmum yang satu sebagai imam boleh sah boleh kalau yang didapuk jadi imam tak merasa jadi imam boleh saat boleh juga yang penting makmum Ya, kita nyolek orang misalkan sholat untuk jadi imam kita. Dia tidak mau jadi imam. Mau ndak mau dia jadi imam kita aja sebagai makmum yang tunduk. Yang taat, yang patuh dengan gerakan si imam. Ya, seperti contoh orang yang sholat sunat. Tapi kita sholat wajib. Kita colek bahunya ya <tuh> Imam sadar dia imam atau ndak Tidak masalah. Kita sebagai makmum yang sadar. saya kita bermakmum. Yang tadi itu juga boleh ya. Sama-sama masbuk dia. Kemudian yang salah satunya mundur ke belakang. Pisah. Kita sudah kasih contoh tadi empat orang yang sholat ganti-gantian jadi imam ya. George Alfino, Buya, jika sholat berdua saat berdiri posisi kaki makmum agak mundur, tapi saat sujud kepala makmum lebih ya. Standar kita bukan kepala makmum ya. Standar kita bukan kepala, tapi standar kita adalah bagian belakangnya, bisa kaki, bisa punggung. Kalau saat sujud berarti standar kita adalah kakinya. Mungkin bertanya lagi, Buya? Nah, fadel. Uh, tentang masalah bangunan masjid sekarang bu ya karena sudah pakai AC itu jadi masjid tertutup rapat uh, tapi ada jamaah yang berada di luar di luar masjid gitu bu ya di teras masjid uh, itu bagaimana status solat jamaah mereka bu ya teras masjid itu masuk hari masjid masuk bagian masjid maka boleh solat di luar yang jadi masalah tuh pekarangan atau tempat parkir masjid ya kalau teras masjid itu bagian dari masjid, tapi kalau pekarangan masjid nah itu, kalau bagi saya itu bukan bagian dari masjid. Kalau tempat parkir, nah efeknya apa? Kalau tempat parkir bukan bagian dari masjid, berarti perempuan haid boleh berada di situ. Tapi kalau teras masjid itu bagian dari masjid, sholat jamaah hanya sah, tapi perempuan haid tidak boleh duduk di situ. Nah, itu barangkali tentang teras ya, harim. Walaupun fiturnya tertutup, Ustaz. walaupun fiturnya tertutup. Karena dia sama-sama masjid. Nah, dia sama-sama masjid. Kalau seperti kondisinya Bu ya, di sini masjid. Kemudian teras, kemudian dibatasi dengan pagar, kemudian ada jalan Bu ya. Baru ada lapangan masjid. Ha, kalau dia kondisi ketika sholat Id, itu eh, jalan itu kosong Bu ya. Tapi lapangan terisi Bu ya. Itu bagaimana Bu ya? Ah, tunggu dulu. Ini jalan ini di belakang arah kiblat atau di samping masjid. Di samping masjid, Bu, ya? Samping, bukan ke belakang, ya? Bukan, Bu, ya? Dia belakang lebih maju, masjid. memang posisi imamnya tetap lebih maju dari jalan itu. Ya, tapi makmum berarti kalau misalkan di samping, makmum tidak boleh lebih maju daripada pintu yang menghubungkan dia dengan imam. Pintu samping masjid, makmum tidak maju dari Makmum yang ada di lapangan, ya? Tidak boleh lebih maju daripada pintu, karena itu menjadi link atau menjadi wasal antara makmum dengan imam. Baik itu tentang kalau bukan bagian dari masjid kalau itu lapangan masjid ya tapi kalau teras boleh kalau teras boleh tapi tunggu dulu ini ada kasus lagi nih kita buat ya ini ini masjid ini teras ini makmum ada di teras di teras sub satu juga terisi sub satu juga terisi maka boleh berarti Ya, yang di lapangan itu lebih maju daripada pintu, boleh? Kenapa? Karena wasalnya bukan makmum yang ada di pintu, tapi wasalnya adalah makmum yang berada di teras. Ya, itu, itu contoh kasus saja. Berarti jalan kosong itu nggak nggak masalah, bu ya? Jalan kosong orang sholat di jalan juga, enggak, enggak bu ya? Karena itu jalan. Jadi posisinya ini teras masjid, kemudian jalan umum, kemudian ada lapangan yang baru dibebaskan, bu ya? nah jadi uh, yang di teras masjid full tapi jalan kosong uh, kemudian yang di lapangan itu berisi bu ya jalannya itu lebarnya kira-kira muat untuk dua kereta apa bu ya lewat gitulah dua kereta papasan masih lewat lah dari situ Ini kereta orang Malaysia atau kereta orang Minang <laughs> kereta orang Siantar <laughs> ya. <laughs> Wallah Apakah jalan itu memutus jamaah tidak? Kalau di samping ya. Kalau di belakang bisa kita katakan nyambung ya. Nanti lah saya cari ibaratnya. Ini saya catat nih PR PR Ya. Eh, gak gitu, Sebentar ya, Sahai, yeah. eh, saya tidak antisipasi pertanyaan-pertanyaan aneh. Saya antisipasi saya pertanyaan-pertanyaan biasa aja Ya, yeah. Ustaz, apa rukun salat? Akan enak jawabnya. Ini ada ada <laughs> Jamaah di lapangan ya, samping masjid. Dibatasi jalan. Kemudian yang tadi bu ya yang masalah apa makmum terhitung sholat sah tapi tidak terhitung jamaah bu ya? Oh iya. Makmum sah sholat. Berarti sah sholatnya yang batal cuma jamaahnya saja gitu ya? Seperti itu bu ya. Iya. Siap. Nih bisa nanti dicarikan jawabannya ya tanya pada Ustaz Fadli <laughs> justru saya mau tanya ini bu uh, Sidi, <laughs> ah betul Ustaz. soal ini mungkin uh, tidak seberat pertanyaan sesapri Sapri eh uh, soal colek mencolek tadi itu Sidi, uh, yeah. kita kita colek imamnya setelah takbir ihram atau ba'da takbir ihram, Sidi, atau kita, tidak colek sama sekali gitu? Tidak colek sama sekali pun boleh ya? Iya, kalau bagi yang colek-colek itu eh uh, coleknya ada takbir atau qabla takbir? Ya, kalau dia mau mencolek. Allah ma'lam. Kalau colek untuk mundur saf itu setelah takbir. Colek itu mundur... setelah takbir. Ya, colek mundur saf itu setelah takbir. Misalkan dia sholat berdua dengan imam. Oke. Okay. Kedua-duanya endak. Kita baru hmm. masuk takbir kita dulu baru kita colek mundur bersama dengan makmum yang kedua tadi. Oke, okay. nah, berarti kalau, kita posi uh, berarti posisinya uh, ngambil posisi uh, samping makmum yang pertama yang di samping imam itu baru nanti mundurnya bareng-bareng berarti yeah. ya biar karena yang biar. sering terjadi juga malah makmum yang uh, kedua yang masuk kedua datang itu dia mengambil posisi sudah di belakang itu sih di, saya lihat sering begitu yeah. uh, dicoleknya makmum yang pertama yang di samping imam dia tunggu dia makmum yang 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 pertama itu mundur gitu baru dia takbir baru dia takbir, ya nanti dia colek kemudian sebelum takbir terkentut dia ya kan, Nggak hmm. jadi. <laughs> tidak jadi, tidak ya. jadi makmum ya. Infirat. Berarti eh, posisi kalau dia masbuk berarti eh, coleknya setel ideal. Idealnya? Kalau dicolek sebelum, itu... sebelum itu boleh juga Seth. boleh, tapi kan jadinya infirat. jadinya makmum yang dengan imam tuh jadinya infirat, dia dan itu makruh, bukan haram juga. Oh iya iya. Nah, jadi oh kita makhluk, kan. kan tujuan kita mencolek setelah takbir itu agar si makmum ini tidak berdiri sendirian dalam sholat. Iya. Yeah. Itu sebenarnya. Itu kalau itu untuk 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 makmum berarti ya untuk untuk oh. uh, terhitung oh. saf berarti ya si dia. Iya. Kalau untuk uh, colek kita makmumnya gimana berarti kalau untuk jadi mendapu menjadi imamnya gimana itu? Iya. Sebelumnya agak rumit ya. Dicatat lah. Mencolek jadi imam tuh setelah takbir. Eh sebelum takbir berarti? Karena kita sebelum takbir ingin menjadikan dia jadi imam. Oh gitu ya? ya? Nah kita Nanti... ingin menjadikan dia sebagai imam berarti sebelum sholat kita tahu kita mau menjadikan dia jadi imam. Ya. Dan oh, kalau sudah ini? takbir apa gunanya colek-colek lagi? Posisi kita nak akan berubah juga? <laughs> iya Berarti jadi kita nak. Uh... Berarti saya belum takbir ya? Ya, kalau saya pribadi, kalau jadi makmum dah jadi makmum aja lah, nggak, nggak usah colek-colek. Colek-colek ya saya. Ya. Kalau kami pribadi memang jar pernah jarang malah colek-colek itu -colek sini ya. itu. Mm -mm. Gini, ini gambaran colek saat ya. Kan colek ya. itu terjadi kalau misalkan kita sendirian mengangkat orang yang sedang sholat jadi imam, kita akan berdiri di sebelahnya dan isi imam pasti tahu kita jadi makmumnya. Tak yeah. perlu pun dia tahu. Yang kedua gambaran, kalau kita berdua orang dan kita ingin mengangkat si imam ini jadi imam, kita berdiri di belakang si imam. Enggak? Kita yeah. kan Ini takutnya kita imam tidak tahu nih dia kita angkat jadi imam. Itu baru dicolek memang. Tapi masalahnya kan kalau dia berdua, kenapa tidak bikin jamaah baru saja? Dan itu lebih baik. Kita iya. tidak dapat sholat jamaah sempurna Dari takbir sampai salam Iya betul, betul. Nah, Jadi gambaran colek-colek ini Kadang-kadang ada yang anarkis tapu, yang bahwa Ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah, yeah. Soalnya uh, begini uh, Kami pernah um, jat, Sholat men, uh, Mengangkat imam dalam keadaan posisi Masbuk begitu sih mm -hmm. Tapi tidak pakai colek begitu karena mungkin Mungkin uh, pengetahuan kita tentang colek dan men menjadikan imam tanpa mencolek itu sah sebenarnya itu ya. Mm Heeh. -hmm. Pemahamannya itu mungkin tidak merata juga diketahui oleh banyak orang gitu. Sedangkan jadi, si imam ini nunggu dicolek dia, dikasih-kasihin yeah, si apa bahunya. bilo kan colek Ya, yeah, jadi kita pasang badan di uh, di samping imamnya itu, di samping beliau yang kita jadikan imam tanpa mencolek beliau itu, itu uh, kesannya ya ini perasaan saya aja kesannya itu dia tidak menganggap kita makmumnya gitu dan dia tidak merasa jadi imam kita gitu. iya tidak nah masalah ya kita tidak yeah. diakui oleh imam tuh biarlah pokoknya yeah, kita itu. aja yeah. ya. kita yeah. aja yang menghalu yeah, sendiri <laughs> ya yeah, kami pribadi tidak 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 melepaskan niat jadi 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 makmumnya tetap aja ikut uh, gerakan imamnya gitu itu gambaran colek ya eh, seperti itu. Eh, kalau kita sendiri sholat ya kita berdiri di samping tuh eh, itu sudah memberitahu sebenarnya pada imam kita jadi makmum dia. Yeah. Kalau kita di belakangnya kalau sendiri ya berarti makruh kita berdiri sendiri. Kalau kita ada kawan yeah. maka bikin aja jamaah baru daripada ikut dengan orang yang sholatnya sudah separuh jalan. Oh iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Orang sholatnya separuh jalan berarti kita dapat pahala juga separuh jalan. Tapi kalau hadir. kita pulang jamaah baru berarti kita dapat full jamaah. Hadir hadir. Hadir insya Allah hadirin. Izin masuk Nata, ya? Yusuf. Ke <laughs> Yusuf. Ayo, uh, Ini bu ya, kemarin tuh ada sebuah fenomena lah. Uh, ada dua jamaah nih, sholat dia dalam posisi uh, jamaah aslinya udah selesai. Yang pertama dia bikin jamaah baru, yang kedua jamaah baru juga. Nah, itu hmm. saya tanya tuh jamaah yang pertama, oke okay lah karena dia mulai duluan. Jamah yang kedua nih saya tanya, kenapa Bapak memisahkan tidak ikut gabung ke jamah yang baru ini? Kata mereka, oh saya sholat jamaah, Nah ini gimana Bu ya? Yang satu ini sholat. Oh nah. boleh, jadi terpisah imam-imam. Nah. Ya, pokoknya jangan makmum yang ini jadi imam yang itu gitu ya. Hmm, teman, teman, teman. Satu masjid ada dua jamaah, sah kah Ustaz? Eh, secara konsep sah. Afdol kah? Ya, ndak afdol juga. Menimbulkan fitnah kah? Ya, kalau bisa menimbulkan fitnah, hindari. Makanya ini penting juga kita agak-agak uh, agak lapang sedikit membuka semua kemungkinan ya ndak. Jalan kita ke sebuah kampung kemudian nampak oleh kita orangnya ndak puasa ya kan gampang aja kalau orang yang lapang tuh mungkin dia haid gitu. <laughs> ya, tapi dia berkumis susah eh, ya mungkin dia gila kan aman aja. Nampak di masjid ada dua jamaah ya ndak. Eh, mungkin dia nih jamaah ya jangan jangan yang kemungkinan terburu aja nih kok masjid ada dua jemaahnya mungkin beda manhaj akan kacau. tapi <silence> ya, kalau secara sah atau tidak sah itu sah ya. tapi ya, ya afdolnya bagaimana ya afdolnya kalau bisa digabungkan yang jadi imam adalah yang mengkosor. yang jadi imam adalah yang mengkosor. <silence> kalau dia mau jama' tanpa kosor ikut saja dengan orang yang mutim. Nanti setelah sholat, dia berdiri lagi untuk melaksanakan jamaah. Ya, bisa sebenarnya. Saya pribadi kalau safar jauh, kemudian berhenti pas di jalan orang sedang sholat, saya ikut saja imamnya dulu. Ikut saja kita imamnya. ya Kita ikuti sempurna sholat, sebagainya sholat imam. Nah, baru nanti kita tambah. Tambah. alam Itu berarti. Islam ya? Nah, afan. Maaf Buya saya mau tanya tapi di luar kontek. Oh, ini gawat ini di luar kontek. Terkait sunat untuk anak perempuan Buya itu hukumnya apa ya Buya? Dalam mazhab syafi'i wajib. Dalam mazhab maliki sunat. Fatwa darul ifta itu tidak boleh. Fatwa darul ifta tidak boleh. Menurut saya fatwa darul ifta yang menyatakan tidak boleh itu bukan karena hukumnya haram. akan tetapi karena memang mencari dokter yang paham khitan perempuan itu susah. Bahkan khitan perempuan yang ada di Indonesia pun yang saya tahu itu bukan memotong tapi cuma melukai. Kalau cuma melukai apa gunanya? Apa gunanya? Ya, khitan itu apa memotong kulit berlebih. Kalau bagi laki-laki berarti memotong uh, yang menutup kepala kemaluan. Kalau perempuan juga sebenarnya itu ada kulit berlebih yang menutup kemaluannya atau menutup klitoris lah gitu ya kulit berlebih kalau memang ada kulitnya potong kalau nggak ada apa yang mau dipotong bukan klitorisnya itu yang dipotong ini yang bikin orang mati dulu sehingga keluar ya di Afrika nih FGM ya female genital mutilation ya itu makanya di fatwa haram kenapa karena itu bukan sirkumsisi sunat itu sirkumsisi ini mutilasi yang dia lakukan makanya keluar fatwa haram banyak dokter yang tidak paham juga seperti itu. Batasan yang boleh dipotong dan yang tidak boleh dipotong, kalau dalam fikih, memotong organ sehat tidak boleh. Ya, memotong organ sehat tanpa hajat tidak ya, boleh. Ini ada hajat kita, hajat kita apa untuk menjaga kebersihan kemaluan. Kalau kemaluan perempuan, misalkan apa gunanya dipotong? Kalau memang tidak ada gunanya, misalkan kalau ada gunanya, misalkan membersihkan kemaluan, memang tertutup oh, apa namanya historisnya dengan kulit yang panjang itu kan Allah malam ma ya. Nah kan orang beda-beda juga kan orang beda-beda juga. Nah, ya, silahkan itu ada sirkumsisinya ada khitan bagi perempuan. Makanya ini penting juga sampaikan ya tugas ulama itu menyampaikan kepada dokter batasan sirkumsisi itu apa ini. Fix sekarang udah banyak ya saya lihat bahkan di klinik saya pas anak mau lahiran saya lihat fasilitas-fasilitas di rumah sakit bersalin itu ada labioplasti, labioplasti ini katanya operasi untuk mempercantik kemaluan perempuan. Wallahualam. Yang saya nak tahu itu ya masalah bibir kemaluan itu kalau misalkan dia berlebih ada bibir kemaluan yang yang berlebih seperti itu ya. Yang keluar dari labia mayoranya apakah itu juga masuk dalam batasan boleh khitan atau tidak. Wallahualam. Yang itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya pribadi untuk sekarang ya, karena yang Ayah. saya dengar pun kalau dibawa anak hitam itu bidannya itu cuma melukai saja, tidak motong, maka saya sampai sekarang anak perempuan saya tidak saya hitam. Ya, hmm. eh, oh. untuk sekarang saya taklid kepada fatwa Darul Ita. Ustaz kan syafi'i iya itulah Saya memang syafi'i Tapi kan tidak harus 100% syafi'i juga Karena kita masih mukallid Kita bisa saja ikut mufti yang kita percaya Ya, masalah safar perempuan, masalah khitan ini juga saya saya ikut fatwa Darul Ifta sampai saya tenang dan saya bisa benar-benar yakin bahwasanya memang ya, seperti batasan labia minora tadi atau batasan penutup klitoris tadi apakah itu memang di khitan atau tidak. Untuk sekarang kita ikut fatwa ulama kontemporer ya. Kalau fatwa Syafi'i pun kan tadi fatwa klasik. Ya termasuk ya, dengan ah kan juga mazhab beliau Syafi'i sebenarnya ya. Beliau juga mazhabnya syafi'i dan beliau mengeluarkan fatwa demikian juga. Itu barangkali untuk khitan anak perempuan. Ini bagus juga sebenarnya dijadikan bahan skripsi ini, ya, tapi agak repot juga. Nah, mungkin laki-laki nulis perempuan lah yang nulis. Riset <tuh> <tuh> nanti. Khitan seperti itu ya nak. Izin lift tuanku, tafadhal. Rio Satria, Ustaz bagaimana hukumnya kita datang ke masjid namun didapat imam sudah selesai solat lalu didapatkan seorang yang juga baru memulai solatnya dan kita menumpang sebagai makmum yang sebelumnya kita belum tahu kriteria orang tersebut. Usnuzon saja kita, kita anggap aja dia solatnya sah. Ya, jangan diwawancarai pula dia. Enak. Kamu <laughs> memadiah atau NU gitu. Ya, enak usah. Ikut aja. Usnuzon aja kita. <tuh>. Kamu bisa baca ain atau tidak atau kamu baca ain tuh jadi ngain gitu ya eh, jangan. Kamu baca alhamdulillah atau alhamdulillah. Kamu orang Minang ya kenapa? Kamu baca al mustaqim atau ihdinassiratal mustaqim Kan orang Minang tuh m di ujung tuh jadi n. Gitu. Eh jangan kayak gitu gitu. Husnuzon saja kita. Selama kita ndak tahu maka kita al aslu ya asal dari semua muslim itu pandai sholat pindah tahu ya akhir zaman ini kayaknya asal semua muslim tuh nak pandai sholat walaupun begitu ya kita <guluh> nah, tetap pakai ke kaidah umum George Alfino bu ya sholat saat sholat berdua tiba-tiba ada lagi makmum datang tapi makmum yang awal tetap di samping imam Wah, hasil makmum baru ini ada berdiri di sebelah kiri <guluh> imam sebaiknya gimana ya boleh ya yang penting eh, tidak infira ya, makmum satu di sebelah kanan, makmum dua sebelah kiri. Tapi afdalnya mundur dua-duanya ya. Kalau ditanya sah sah atau tidak ya sah. Yang imam pula maju. Ya, apalagi imam salatnya di depan sitar misalkan ditabrak pula sitar nanti kan. Sutra ya. Tabrak pula sutra nanti. Bermakmum kepada orang yang jelas-jelas dia salat sunnah, kita salat wajib makruh. Imam jelas-jelas salat sunnah, sunat, kita salat wajib hukumnya apa makruh. Asal salat nazam salatnya sama. Asal format salatnya sama, tapi imam salat gerhana makmum salat asar tidak sah. Haram ya itu tentang itu kayaknya sudah kita bahas ya hukum sholat jama jamaah kan lima kemarin ya kita bahas ada makruh ketika imam sholat sunat dan makmumnya sholat wajib itu berkali ya kajian kita pada pagi hari ini dan bermanfaat bagi para masyaikh nah, insya Allah nanti pr nih dari Ustaz Safri kita carikan jawabannya ya ini pr nih satunya 50000 puluh ribu ya saatnya <laughs> ini parah dana canda 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 berarti nah. karena dua tadi bu ya jadi pantun itulah bu ya agar silaturahmi tidak terputus tadi ya, Maka, <laughs> ya. Nah, itu bohong dia ya. itu bohong pinjam seratus itu menyebabkan silaturahmi putus kita pinjamkan seratus pada kawan kita jumpa di jalan sama dia dia menghindar lagi. Gitu. ya jangan jangan termakan propaganda bohong ya pinjam seratus menyebabkan silaturahmi putus Gara-gara seratus hubungan kita putus nah, Itu harusnya ya. Oke, itu barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyarakat terutama, Kami pribadi yang menyampaikan Mudah-mudahan selama kita ikut majelis Virtual ini, Allah bakar dosa-dosa kita Allah tambahkan tabungan amal kita Amin. Allah saya, orang tua dan guru-guru kita Allah kumpulkan Amin. kita nanti bersama-sama Dengan orang-orang saleh, para syuada, para nabi Para sejekin para Aulia Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang salah dan kurang ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya para masyaikh ya. hadir.